Gus Dur adalah sebuah fenomena. Fenomena yang mempesona. Ibarat kita, Gus Dur adalah kita pulih. Seterbuka apapun kita pulih, tidak sebarang orang bisa membaca, memahami, memaknai, bahkan mengerti apa yang ada di dalamnya. 9 tahun engkau berpulang, kami rindu. 9 tahun sebagai bintang satu dalam hor wafatmu, ada satu dalam ucapan siji setunggal esa ika eka dan tunggal. Sebagai keagungan Tuhan yang Maha Esa, sebagai tunggal Tuhan yang kuasa, sebagai ikannya bilika tunggal ika. Dalam peran bebas demokrasi reformasi, Gus, 9 tahun kau berkurang, kami rindu. Rindu dalam hal kedua wafatmu sebagai kesimpangan kaki langkah, tangan bergerak, telinga mendengar, mata melihat. Rindu dalam haul keempat wafatmu, teringat semaraknya politik kekuasaan, gemeraknya harta, tahta, dan wanita. Gus, 9 tahun engkau berpulang, kami rindu. Rindu dalam haul kelima wafatmu, Islam dalam beragama, teringat Pancasila dalam bernegara, teringat panca kekuatan berbangsa, teringat astra kesaktian negara kesatuan Republik Indonesia. Rindu dalam haul keenam wafatmu, kesederhanaan yang selalu ada pada sosokmu, kearifan, ketulusan, kejujuran, keikhlasan yang ada pada pribadimu. Rindu dalam haul ketujuh wafatmu sebagai sabda dalam penegakan hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, asal-muasal, ras dan agama. Rindu bintang kuyunanmu, rindu bintang.